السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله اكبر الله اكبر الله اشهاد ان أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن 哎呀！Hey Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafi al-anbiya wal-mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Kama salli wa sallim ta'ala ibrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsia bi taqwallah qala allah ta'ala fi kitabihi al-karim a'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanahawna 'anil munkar wa tu'minuna billah sadaqallahul azim Sidang Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Seluruh puja dan puji teruntuk hanya kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Yang senantiasa melimpahkan rahmat hidayah kurnia kepada kita Dengan tiada henti-hentinya Seiring dengan itu pula Semoga salawat dan salam selalu dicurahkan Allah Kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau dan umatnya hingga akhir zaman nanti. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita posisi makam kedudukan judul kehormatan yang paling terhormat yaitu Menjadi umat yang terbaik, sebagaimana tadi sudah kita bacakan di awal khutbah, sesungguhnya kamu adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu mencegah dari segala kemungkaran, menyuruh segala yang makruf mencegah dari segala mungkar, dan kamu adalah orang-orang yang beriman. Pada kesempatan ini, Alhamdulillah kita diantarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjelang masuk kepada bulan Muharram, di mana di bulan Muharram ini Rasulullah banyak mengingatkan kita memberikan kesempatan-kesempatan keutamaan kepada umat Muhammad Rasulullah SAW untuk beribadah, berdoa sebanyak-banyaknya di bulan Muharram. Dan kesempatan ini mari kita pergunakan pertama sekali adalah untuk mengadakan muhasabah, introspeksi diri, meneliti diri kita sendiri. Kalau tadi Allah sudah memberi kita julukan khaira umat, kuntum khaira umat, kamu adalah sebaik-baik umat yang diciptakan. Muhasabahnya apa? Kita coba meneliti diri sendiri. Benarkah kita sudah membuktikan di hadapan Allah bahwa kita adalah umat Allah yang terbaik, hamba Allah yang terbaik? Sudah benarkah itu pada diri kita? Umat yang terbaik, kenapa bisa menjadi umat yang terbaik? Ada tiga syarat yang disebutkan dalam Al-Quran tadi. Yang pertama, kamu mengajak untuk mengerjakan segala yang ma'ruf, segala perbuatan, segala amal yang mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kamu mencegah dari sekalian perbuatan yang. keji dan mungkar. Yang mungkar segala sesuatu pekerjaan yang menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kamu beriman kepada Allah. Muhasabah kita adalah benarkah tiga-tiganya itu sudah dapat kita tegakkan dengan sebaik-baiknya untuk diri kita masing-masing. Karena kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar yang disebutkan dalam Al-Qur'an tadi itu berlaku untuk setiap diri manusia sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Sebagai kepala rumah tangga, sebagai pemimpin masyarakat RT RW, kelurahan, kecamatan, terus sampai ke atas. Berlaku kewajiban melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar itu. Amar ma'ruf nahi mungkar Mengajak Berbuat yang ma'ruf Mencegah dari perbuatan yang mungkar Kita lihat Apakah kita sudah Mampu Menegakkan itu Nabi Muhammad Rasulullah SAW Memberikan contoh yang sangat mudah kita cerna tentang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ini. Melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Cukup agak panjang, kami bacakan terjemahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Nu'man radhiyallahu anha Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda perumpamaan orang yang teguh menjalankan hukum Allah dan orang yang terjerumus di dalamnya adalah bagaikan suatu kaum yang berbagi tempat di dalam sebuah kapal sebagian mereka ada di bahagian atas kapal dan sebagian Ada di bagian bawah kapal. Orang-orang yang ada di bagian bawah, jika memerlukan air, mereka harus naik ke bagian atas, meminta kepada orang-orang ada di bagian atas. Maka mereka berkata, "Seandainya kita lobangin saja bagian bawah kapal ini, tentu air akan mengalir deras untuk kita, dan kita tidak mengganggu teman-teman yang bagian atas." Maka, jika mereka yang berada di bagian atas membiarkan orang-orang bagian bawah melobangin kapal itu pasti mereka semua akan binasa. Tetapi jika mereka mencegah keinginan orang-orang bagian bawah melobangin kapal, maka mereka akan selamat semuanya. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ini sangat diperlukan lebih-lebih di masa-masa kita sekarang ini. Kita tidak boleh diam. Pada posisi kita masing-masing sebagai kepala rumah tangga, kita berkewajiban untuk menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah keluarga kita. Jangan biarkan keluarga kita terlibat dalam perbuatan-perbuatan mungkar yang menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita juga harus memberikan contoh mengajak anggota keluarga kita masing-masing untuk mengerjakan segala amal-amal ma'ruf yang mendatangkan kedekatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu untuk diri pribadi. Makin ke atas posisi level makam kita, makin berat tugas dan kewajiban melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar ini. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu satu yang perlu kita introspeksi kepada diri kita sendiri. Apakah kita sudah dapat memperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita memang adalah khairah umat, umat terbaik dengan ciri-ciri mampu melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar dan beriman kepada Allah dengan iman yang benar, iman yang kuat dan kokoh. Yang kedua, pada kesempatan ini kami mengajak mari kita adakan lagi introspeksi terhadap diri kita. Berkenaan dengan menjelang masuk kita di bulan Muharram ini. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 143 mengingatkan kepada kita sekaligus juga memberitahu posisi kita, kedudukan kita. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakunu rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam umat yang pertengahan. Ada yang menterjemahkan umat yang adil, umat pertengahan. Apa yang dimaksud dengan umat pertengahan? Umat pertengahan adalah umat yang berjuang dalam hidupnya untuk kebahagiaan dunianya dan juga untuk kebahagiaan akhiratnya. Berbeda dengan kaum-kaum Yahudi dulu, mereka Yahudi cenderung lebih dekat, lebih bergairah dengan keduniaan sementara Nasrani cenderung lebih dekat kepada ukhrawi. Itu menurut sejarah. Nah sekarang evaluasi terhadap diri kita. Apakah benar kita sudah berada pada posisi ummatan wasatan. Allah menjelaskan kepada kita ummatan wasatan itu bagaimana. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Baqarah ayat 201. Doa sapu jagat kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil hasanah wa qina Ya Allah, limpah kurnia kalah kepada kami kehidupan yang bahagia sejahtera makmur di dunia tetapi juga sejahtera makmur bahagia di akhirat. Dua. Umat Muhammad dididik, diajar, dibimbing untuk menjadi ummatan wasaton, umat pertengahan. Dia bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Sudahkah kita memperlihatkan upaya ikhtiar kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa saya adalah ummatan wasaton seperti yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. dua-duanya seimbang antara dunia dan akhirat. Di dalam surat Al-Qasas ayat 77 Allah juga mengingatkan tentang ummatan wasathon ini. Wa bataghi fi ma ataka Allahu daral akhirah wa <tuh> la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Ila akhir ayat. carilah dengan apa yang telah dia Allah kepadamu kebahagiaan hidupmu di akhirat tetapi jangan kamu melupakan kebahagiaanmu di dunia ini namanya adil ini namanya ummatan wasaton mari kita coba apakah kita dalam menjalankan tugas kehidupan kita ini sudah dapat memperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita adalah umatan wasaton benar-benar seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kita pergunakan awal-awal bulan Muharram ini untuk mengadakan evaluasi, introspeksi agar kita tahu, ingat kalau misalnya belum pas kita sebagai ummatan wasaton. Belum pas seperti khaira umat. Marilah segera kita memperbaiki diri. Segera kita berupaya dengan sungguh-sungguh. Agar dapat menempati posisi yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim itu. Tentu perlu kita mengetahui kapan, apa yang, kalau amar ma'ruf nahi mungkar, apa yang disuruh oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah, kita harus tahu persis sehingga kita mentaatinya dengan baik. Bagaimana kita bisa tahu apa yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah sudah memberikan kita tuntunan. Yang pertama, tuntunan Al-Qur'anul Karim. Bahwa Al-Qur'an itu firman Allah adalah tempat kamu untuk adalah untuk menjelaskan Al-Qur'an itu untuk menjelaskan segala sesuatu yang kamu perlukan. Segala sesuatu yang kita ingin tahu penjelasannya ada di dalam Al-Qur'an. Yang kedua, contoh melaksanakannya telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah tentu dengan dua bahan baku ini kita dapat memperbaiki diri kita, dapat menjadikan kita seperti yang dikehendaki oleh Allah ummatan wasatan dan juga seperti yang dikehendaki oleh Allah khaira ummah. Mudah-mudahan dengan keinginan keras kita melakukan introspeksi ini dapat memperbaiki diri kita dan kemudian menempati posisi yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. نحمده ونشكره على نعمه الهسان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خلق الإنسان وعلمه القرآن. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتنَّ إلا وأنتم مسلمون، إن الله وملائكته يصلُّون على النبي، "يا أيها الذين آمنوا صلُّوا عليه وسلِّموا تسليمًا"، اللهم اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واسع المغفرة عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينحى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم ولذكر الله أكبر، أقيم الصلاة